cara dapat skin legend permanen PUBG Mobile. Sebelum kita bahas tuturnya, kita lihat dulu nih seperti apa skin yang bakal kita dapat. Jadi seperti ini ya skin legend yang bakal kita dapat. Oke, langsung aja kita bahas tuturnya. Pertama, buka event, terus pilih Angel Defense. Di sebelah kanan, kamu akan melihat ada misi yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Tenang aja, misi hariannya gampang-gampang kok guys. Kalau misinya udah kamu selesaikan semua, tinggal tap tombol ambil semuanya. Di sini kamu bakal dapat koin dan juga BP. Nantinya koin ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan stage yang ada di event ini. Contoh, gue pilih stage 2. Usahakan kamu lihat dulu musuh seperti apa yang kamu hadapin di tiap stage-nya agar kamu tidak boros koin. Di sini gue lawan 30 berserker. Kalau udah paham, langsung aja tekan tombol masuknya. Di sebelah kanan, kamu akan melihat ada beberapa karakter yang bisa kamu pilih untuk mempertahankan base. Perlu diingat, tiap karakter memiliki harga yang berbeda-beda. Dan kamu harus perhitungkan baik-baik karakter mana aja yang akan kamu pakai agar tidak boros koin. Soalnya, kalau kamu langsung pasang banyak karakter seperti ini, kamu bakal rugi besar. Soalnya, karakter yang digunakan di tiap stage itu bakal kereset lagi. Jadi, kamu harus hitung-hitungan di sini. Kalau udah paham, tinggal pilih deh karakter yang tepat seperti ini. Terus tekan mulai. Ulangin aja trik yang udah gue bilang tadi di setiap stage-nya. Kalau kamu berhasil menyelesaikan stage 12, kamu akan mendapatkan skin legend yang ada di awal video tadi. Oke teman-teman, sampai sini dulu video kali ini. Jika masih bingung, bisa langsung komen di bawah. Bantu support juga ya dengan cara tekan tombol follow-nya. Terima kasih.